Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdadu Vlog Indonesia. Oke, sahabat Gridler, nah kali ini kita akan mereview kiriman kita di part 1 dulu ya. Nah, ini ada beberapa senapan yang sudah siap disiapkan di sini. Nah, macam-macam ya, nanti kita akan satu persatu review. Oke, kita langsung menuju ke senapan yang pertama. Nah, untuk senapan yang pertama, di sini ada SR seri stainless dengan popor klasik hitam. Unitnya seperti ini yang saya pegang. Ini adalah model yang single shoot. Nah, jadi pengisian mimisnya satu persatu. Dia nggak begitu berat, cukup ringan juga. Dan kita cek kelengkapan yang akan didapat, yaitu ada peredam. Nah, di peredamnya sudah dicek juga. Ada tali sandang, ada swivel, spare partnya juga sudah ada di sini, ada gantungan mimis, mimis test, dan masih dapat bonus kaos topi seperti ini ya dari Serdadu Rifle Indonesia. Oke, nah, oh ya lupa untuk hasil groupingnya kurang lebih seperti ini. Nah, dan sudah dites juga, akan dikirim hari ini kepada Bapak Denny Meizona yang ada di Desa Suru, Kabupaten Grobogan, Geyer, Jawa Tengah. Nah, melalui JNT Kargo. Next, lanjut lagi di sebelah sini. Ini adalah senapan PCP Jawara Moser OD32. Kayak gini, ini mesinnya aja. Maksudnya ada popornya juga, tapi yang saya pegang mesinnya aja. Mano bawah seperti ini ya. Set lever. Popornya sangat khas, yaitu klasik coklat seperti ini. Nah, dan kelengkapan lainnya di sini ada pompa, ada tele 312, ada mimis GR12, tas senapan hitam, ada Moncam Ariga. Nah, arigato gozaimasu. Oke, kita akan kirim senapan ini kepada siapa? Kepada Bapak Pardik ya, yang ada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Next, lanjut lagi nih dengan Predator. Wah, ada rang-rang. Pergi kau. Oh, nggak usah. Takut saya. Nah, kayak gini. Predator OD38 yang bertumpuk hitam. Nah, untuk kelengkapannya ada pompa RV, magazin, peredam, ini bonus-bonus aja ya, ada tasnya juga, oh menambahkan pompa ternyata, nah ini menambahkan pompa, terus groupingnya juga cukup bagus. Kita akan kirim senapan ini kepada Bapak Darman yang ada di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Next, lanjut ke sini. Mana saya? Oh, di sini. Ini adalah SR500 kamuflase regulator. Nah, seperti ini. Ada regulnya juga. Kelengkapannya ada pompa RV, telenya 312, ada juga peredam. Nah, hasilnya juga sudah tertera. Menambahkan dua magazin kayaknya. Nah, ini ya, dua magazin kita sudah cek semuanya juga. Ada kaos topi karena ini pembelian SR Saris ya. Dan akan dikirim hari ini kepada Bapak Seno Aji yang ada di Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Next, lanjut lagi. Ini dengan senapan Huklik STLT ukir. Ini dia, ada ukirannya. Mulai dari mesinnya, mulai dari popornya. Ini banyak ukirnya ya, ukirannya. Nah, ini ukiran. Ini salah satu khas dari STLT ukir tuh kayak gitu. Kelengkapan lainnya ini paket full set sobat Gridler. Jadi ada teleskop 39, mimisnya pakai GR10, ada tali sandang,
ada juga tas senapan hitam dan bonus-bonus lainnya seperti peredam dan lain sebagainya. Oke, kita akan kirim senapan ini kepada Bapak Agus Puryanto yang ada di Grobogan, Provinsi Jawa Tengah melalui JNE. Next, ke sini ini adalah Uklik Zafan Velos. Nah, pompa bawah ya. Seperti ini. Kelengkapannya bonus, ada tali sandang, peredam, spare part, gantungan mimis dan mimis test, beserta surat-surat ini ada STKS, kartu garansi juga. Oke, kita akan kirim kepada Bapak Suwarno yang ada di Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, lanjut di belakang sini. Ini ada senapan SR seri stainless single shoot dengan popor klasik Sono. Nah, popornya memang banyak ya, ada klasik Sono, klasik coklat, klasik hitam, gamu hitam, seperti ini. Untuk kelengkapannya ada paket pusat ya, ada mimis GR12, Tele39, Spike, ada juga pompa RV, ada ini kaos topi, sudah di testing juga dan bonus-bonus lainnya sudah tersedia di sana, ada tasnya juga seperti ini. Oke, kita akan kirim kepada Bapak Ahmad Asfari. Bapak Ahmad Asfari yang ada di Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah melalui JNE. Oke, sekian dulu ya di part 1, nanti kita akan kembali di part 2. Oke, lanjut lagi di part 2. Nah, ini sudah disiapkan ya barangnya. Yang pertama di sini ada Zafan pompa bawah. Wah, enggak apa-apa. Enggak masalah. Di sini ada popornya Velos ya kayak gini. Kayak gini ya. Dan kelengkapan lainnya ada teleskop spek ukurannya 39. Ada juga mimis Yore GR10, tali sandang, peredam. Ini ada spare part-nya juga ya. Kita akan kirim kepada Bapak Taufik Rahman yang ada di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Alalak melalui pos. Next, lanjut di sebelahnya sini. Ini ada bocap Rave Crown coklat popor tambul ya. Asyik. Kayak gini ya. Ini habis di testing kayaknya. Oke, ini peredamnya sudah dites. Ada magazinnya juga, tadi kita sudah cek juga seperti ini. Telenya pakai teleskop Predator Thompson. Nah, ini ya. Ada apa lagi? Bonus-bonus ya. Ada tasnya pakai kamu juga. Nah, siap dikirim kepada Bapak Yardi yang ada di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah melalui JNE. Next, lanjut lagi di sebelah sini. Ini adalah Jawara Moser ya. Nah, ini di bubble. Maaf, nggak berantakan. Nah, ini unit dan bonus. Ada STKS, kartu garansi, peredamnya. Ada gantungan mimis, mimis tas. Di sini juga ada tote bag dan lain sebagainya. Nah, ini akan antri testing dan siap dikirim kepada Bapak Taufik yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Next, lanjut di sebelah ini. Nah, ini FX Royal baru di testing ya. Warna hijau kayak gini, popornya tambul hitam. Kelengkapannya ada pompa AGH, ada mimis Barakuda Max, ini dua kaleng seperti ini. Telenya pakai Spike 312x40. Ini peredamnya. Ini baru di testing ya. Ada magazinnya juga tapi masih dicek di sana. Nah, oke. Okay. Ini hasil grouping ya di sini. Ada tali sandang, tasnya pakai kamu ya. Ini magazinnya baru dicek sama senapannya juga tadi. Oke, kita akan kirim kepada Bapak Arseno yang ada di Gunung Anyar, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Next, yang terakhir ada Jawara Moser lagi, ini OD32.
ada peredamnya juga, ada tali sandang, mini barakuda match, pompa AGH, telingnya pakai spike 39. Nah ini kertas grouping, STKS, kartu garansi, semuanya ada di sini. Nah kita akan kirim kepada Bapak Antonia yang ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat melalui JNE. Oke, sekian dulu kiriman kita kali ini. Dan buat saudara yang mau order bisa langsung untuk menghubungi nomor JS kita yang ada di bawah ini. Sekian dulu video pengiriman kami. Saya Fonda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.